Wih, enak anak kedang goreng. Mau, mau. Ini apa? Udah dingin deh. Enggak apa-apa, yang penting isi perut. Kedang, eh pisang goreng Bu, ya? Iya. Pintenan? 5.002. 5.002. Bu, ini gini ya? Iya. Buat tenang saya. Terus yang? Bawah aja biar bersih. Nah, pisang goreng buat ganjel perut saat sarap, belum sarapan. Angkat kok? Yang lainnya? Ini juga ada, mau jual? Ayuna ayah di puncak Seruni, Seruni Poi, daerah Bromo, daerah Bromo. Ayana tabung 5.40, jam genep kurang 20 menit, matahari tos terbit. Tuh rame di mana-mana ieu teh tuh. Rame. Burma. Burma. Oh. Itu gunung. Oke, selesai sudah. Kita di puncak Seruni. Kita akan turun melewati anak tangga. Oke ya. Oh, udah mulai terik. Ini udah jam 6 pagi. Udah mulai panas. Nah, ada kabut juga sebenarnya. Terlihat ya kabutnya ya. Pulang mana? Pulang ke rumah, ke Probolinggo. Ah, oke. Situasinya ya, turun udah mulai kelihatan. Thank you.
Nah, ini akhir dari anak tangga. Nah, biasanya di sini kalau yang udah capek ada kuda yang siap menampung. Nah, ini kalau turun, begitu juga sambil naik. Lihat ya, nah, kuda-kuda siap. Nggak tahu harganya berapa. Wah, itu udah ada yang nyambit pakai motor. Orang spesial udah siap pakai motor. Toilet 5.000. Kalau kuda berapa, Pak? Samping mobil lah, Pak. Oh, pinten? 100 samping mobil. Oh, ya. Samping mobil. Parkiran. Enggak udah dijemput sama. Ya. Enggak. Samping mobil loh, Mbak. Jadi naik kuda di sini biayanya turun sampai jeep 100.000 ya. 100.000 mungkin boleh ditawar juga. Itu tadi udah lihat videonya ya. Kuat kamu ya. Tanjakan gunungnya. Sekarang turunan ya. Tadi udah ngelewatin anak tangga itu, tangga. Sekarang turun. Lumayan curam untuk tikungannya. Mungkin kalau dilihat ini derajat kemiringan sekitar iyalah 70-an lah. 70 derajat nih. 70-an lah. Ini 70. Nah, ini udah mulai agak rendah, sekitar 45 derajat. Nah, kita lihat ya. Terlihat view-nya di sini emang view-nya bagus. Terlihat semua. Terlihat semua. Sakit kok. Sakit kok. Untuk usia di atas 40-50 emang harus pelan-pelan. Ini akhir dari jalan kaki. Nah, di sini udah pada jeep-jeep udah pada kumpul. Nah, bisa naik jeep di sini. Wah, sini. Bisa pakai jeep, bisa pakai ojek untuk turun. Yeah.
Oh itu kayaknya sana. Oh itu tuh. Ini misalnya banyak jeep, kita harus paham jeep yang kita tumpangi. Sudah. Oke, kita naik jeep. Tembun di bawah. Napa? 68 sobat.